salah satu usaha yang bergerak di bidang kacamata. Berdiri sejak tahun 1995 oleh Ujang Pian. Pertama kali membuka usaha di komplek Kopas Plaza Pasar Raya Padang. Seiring berjalannya waktu, Optik Mekar terus berkembang, terbukti pada tahun 2022 telah memiliki 8 cabang yang tersebar di 2 kota yakni Kota Padang dan Payakumbuh. Owner Optik Mekar Ujang Pian menyebutkan, pihaknya menyediakan berbagai frame kacamata dengan kualitas dan harga yang terjangkau, antara lain frame kacamata polis, furla, Ray-Ban, dan jenis lainnya. Tidak hanya itu, Optik Mekar juga menawarkan harga yang spesial serta garansi kepada konsumen dengan pelayanan yang bersahabat. Ini berdirinya tahun 1995. Alhamdulillah, kita membuka, jadi berkembang terus, berkembang, akhirnya kita punya 8 cabang. 5 di Pasar Raya ini, Pasar Raya Padang. 1 ada di Pasar Bandar Luar di depannya, kemudian ada 2 di Payakumbuh. Di Payakumbuh, di Kemenan Pak. Optik Mekar, mungkin strategi, mungkin ada strategi keperdanaan kita berbeda. Kalau di sini saya kebanyakan banyak barangnya, lebih banyaknya larinya ke barang premium dan original, lebih banyak. Tapi kita tidak tinggal yang murah, gitu. Yang murah tetap kita cukupkan juga, tapi lebih banyak, lebih dominan kita barang-barang yang premium, tambah lagi yang ori-ori gitu. Tapi harganya kita tetap harga kayaknya barang premiumnya gitu, orang ori harga pasar. Sementara itu, para pelanggan Optik Mekar mengaku puas terhadap produk yang dijual Optik Mekar karena selain kualitas barang yang baik, harganya pun terjangkau. Sudah 2 kali dalam tahun ini beli kacamata di sini. Bagus, orangnya enak, senyum. Dan luar biasa, dia berdagang bukan dengan manusia saja, tapi dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang berikan untungnya yang luar biasa. Kalau manusia beruntung untung membesar, itu bisa dihitung. Tapi kalau Allah yang balas, luar biasa. Ini hebatlah Optical Mekar. Kebetulan saya baru pertama kali ke sini, belum beli juga, masih lihat-lihat. Pelayanannya bagus, kemudian kalau kualitasnya saya belum memastikan karena baru lihat dari frame-nya, kalau lensanya belum saya coba. Saya kesini juga direkomendasi sama beliau, katanya di sini bagus, kemudian murah juga, makanya saya coba dulu kesini. Muslih Febrios, Padang TV.